Sebab kan kita yang dikelir kita paling rapat. Ada orang lagi rapat kan. Tapi ketika bau-bau keluar tu memang, yelah, klik abang-abang, Abang Hebi, Pak Yus, masuk karut komedia. Karut komedia kan. Jadi kita memang hari-hari jumpa. Macam sepatu linen ni lah. Memang abang, Abang Rahim, Pak Ya, memang kerap jumpa. Macam itulah dulu masa karut komedia. Abang asal dengan arwah dulu karut komedia kan. Sebelum tu memanglah platform Raja Lawak. Maharaja Lawak tu memang, walaupun kita bukan satu tim, tapi kita memang rajin lah. Sama-sama lah main pingpong lah, main apa lah semua. Setiap kali nak tunggu rehearsal. Lepas tu abang direzekikan buat karut komedia. Abang, Abang Ebi, Pak Yus, batch pertama tu kan. Oi Bunga, oi terkejut Bunga, terima kasih untuk pause tu Bunga. Abang, batch pertama tu abang, Abang Ebi, siapa lagi, Pak Yus, Jihan untuk batch pertama tu. Johan batch kedua kan. Itu batch pertama lah tu dengan abang, dengan Otai lah. Kita panggil Sabri Yuna Otai. Batch kedua ada Johan. Johan ada. Johan ada, Syuk pun ada. Batch kedua kat Finas. Lepas tu batch ketiga tu siapa lagi eh? Abang sampai batch ke berapa eh? Ada lah batch-batch tu. Tapi nak bagi tahu yang abang dengan Pak Yus arwah ni memang rapat sebab kita daripada asalnya karut. Itu cerita dia. Memang rapat yang teramat sangat lah. Masa diberitahu arwah meninggal tu, itulah first day abang nak kerja masuk kat Sina tu. Lepas abang buat promo dekat Gegar Vaganza malam tu, tiba-tiba Cuk M mesej abang lah. Ke dia call abang. Abang tengah tengok Gegar Vaganza lah kan. Masa tu abang lepas buat promo, cakap besok abang nak live dekat radio. Tiba-tiba Cuk M call. Duk, dia cakap, Duk, Pak Yus meninggal tu. Sebab time tu Syuk M ada dalam grup yang diorang main apa, lagu apa, Juara Parody kot tak silap. Rasanya Juara Parody. Jadi diorang ada dalam grup tu. Jadi arwah tengah buat Juara Parody lah time tu. Jadi Syuk M call abang, Duk, Pak Yus meninggal tu. Cakap, kau biar betul, kau cek betul-betul kan. Ya, aku dalam grup ni, dalam grup Juara Parody, dia cakap. Diorang bagi tahu. Sebab kita tu bukan jalan, tak sakit tak apa kan. Tiba-tiba, kau betul kan? Ya, ni dah confirm lah ni. Lepas tu saya terus call Tokey ke call Nabil. Saya nak confirm kan. Call Tokey dulu kot. Lepas tu baru saya call Nabil. Sebab saya bagi tahu Nabil. Betul Pak Yus meninggal. Jadi macam, ya Allah, betul ke ni kan? Memang kita tak, kita tahu dia tak sakit, tak apa, tak ada. Macam kita tahu dia masuk ward ke apa, tak ada. Jadi malam tu juga, pukul 12 macam itu, terus pergi hospital. Hospital Selayang eh, tak silapnya. Hospital tu, hospital, yelah, hospital Selayang eh. Ingat saya itulah, saya tahu hospital tu tapi saya tak tahu Selayang ke apa ke, saya tak familiar sangat. Pergilah. Kali pergi, saya sampai tu orang masih belum ramai, tapi saya nampak Abang Abby keluar dalam satu lorong. Kan, sebab kita rapat bertiga ni. Kadang-kadang dulu karut komedia habis shoot, kita adalah kita punya aktiviti. Hospital Selayang ni, betul. Jadi bila saya sampai hospital tu, orang belum ramai. Saya nampak Abang Abby keluar dalam satu lorong, dah masuk dalam bangunan hospital ni. Habis lah, luruh dah kita punya hati tu, kita punya muka tu kosong eh. Jadi bila nampak Abang Abby, saya pun tak tahu kan, ketika itu nak cakap apa pun tak reti. Lepas tu masuk dalam bilik mayat tu, kita pun tengoklah macam tidur je arwah. Jadi kita bacakan fatihah, sedekahkan fatihah kan. Tapi abang sampai pukul berapa pagi, 4:30 pagi macam tu, abang terus kena on air dah. Sebab itu hari pertama abang on air. Jadi abang tak sampai, tak sempat ataupun tak dapat nak iring jenazah ke Perlis, ke kampung arwah kan, ke bumi kat sana. Jadi itulah guys, sikit sebanyak kisah dia lah. Abang rangkumkan je lah, abang pendekkan je lah. Jadi kita sedekahkan lah guys Al-Fatihah untuk arwah kan. Mudah-mudahan arwah ditempatkan di kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyakan abudu wa iyakan astaghfirullah. Iyakan astaghfirullah. Iyakan astaghfirullah. Iyakan astaghfirullah.
alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Okay guys, itu guys asbab kita